Pramuka. Perkenalkan, namaku Vincentia Sekar Prakasita dari Pangkalan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Hari ini aku lagi ada di Monumen Jogja kembali. Di sini aku mau ngajak kalian untuk lihat-lihat apa aja yang ada di dalam Monumen Jogja kembali. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo ikuti aku. Jadi sekarang aku udah ada di dalam Monumen Jogja Kembali atau biasa disingkat dengan Monjali. Di dalam bangunan berbentuk kerucut ini terdapat 3 lantai. Dan sekarang aku lagi ada di lantai pertama, di mana di lantai ini terdapat 4 ruangan museum yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Nah, sekarang aku lagi berada di dalam Museum 2, di mana salah satu yang dipamerkan di sini adalah benda-benda yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Dan di belakang saya ini ada tandu yang digunakan Pangeran Diponegoro saat memimpin perang gerilya. Nah, jadi sekarang aku lagi ada di dalam Museum 4. Di ruangan ini terdapat banyak patung-patung dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan di dalam ruangan ini juga terdapat tempat tidur
yang pernah dipakai Soekarno pada saat dia berada di Istana Negara Gedung Agung saat Yogyakarta menjadi ibu kota di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi sekarang aku sudah berada di lantai 3 dari Monumen Jogja Kembali. Lantai ini merupakan sebuah ruangan bernama Garbagraha atau Ruang Hening yang biasa digunakan untuk mengenangkan jasa para pahlawan kita yang telah gugur dalam medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian perjalanan kita di Monjali ini. Menurut saya, monumen ini sangat mengedukasi dan bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari sejarah Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari sejarah Indonesia lebih dalam, bisa mengunjungi monumen ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam pramuka.